Ciri perempuan yang gampang diselingkuhi laki-laki. Perempuan yang gampang diselingkuhi laki-laki akan dibahas pada ulasan berikut ini. Apakah saja ciri-cirinya? Memiliki hubungan yang sehat tanpa ada perselingkuhan memang idaman semua pasangan. Namun, ternyata menyandang predikat setia tidak segampang kedengarannya. Dalam kasus perselingkuhan, wanita lebih sering diselingkuhi oleh pasangannya. Karena diselingkuhi, wanita pasti akan bertanya-tanya, mengapa pasangannya melakukan hal tersebut? Dari berbagai sumber, berikut ini ciri perempuan yang gampang diselingkuhi laki-laki. Yang pertama, terlalu overprotective. Wanita memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga orang-orang di sekitarnya. Ketika sudah memiliki pasangan, wanita akan cenderung memperlihatkan sifat mengatur dan menjaga. Namun pada pria, hal ini dilihat sebagai cara mengontrol yang membuat mereka risih dan malah memberontak. Kedua, kurang percaya diri. Tak semua wanita memiliki rasa percaya diri dalam dirinya. Rasa inilah yang membuat wanita sering mengalah dan selalu monoton, sehingga pasangannya merasa bosan. Ketiga, kurang bersosialisasi. Kurang pergaulan ternyata merupakan salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh laki-laki. Alasannya karena laki-laki tersebut akan merasa aman berselingkuh karena Anda kurang bersosialisasi dan kurang pergaulan. Keempat, cemburuan. Saat memiliki suatu hubungan, memang lebih baik tidak terlalu mengekang pasangannya. Justru karena dikekang, pasangan akan merasa tidak nyaman dan menjadikan ini sebagai alasan untuk berselingkuh. Kelima, gampang marah. Emosi yang sulit dikendalikan tentunya akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang sekitar. Cobalah untuk mengontrol emosi agar tidak meluapkan ke pasangan. Keenam, kurang perhatian ke pasangan. Yang terakhir biasanya terjadi jika sama-sama sibuk dengan urusan pekerjaan. Laki-laki selalu minta untuk diberi kabar walaupun sedang sesibuk apapun. Nah, Anda tentunya perlu juga meluangkan waktu untuk sekedar kasih kabar ke pasangan Anda. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.